Senam gerakan 3 kali ekspor menjadi tren baru dari Kementerian Pertanian Indonesia. Bersama dengan warga Kota Makassar, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengampanyekan gerakan hidup sehat dengan bergoyang mengikuti gerakan senam 3 kali ekspor atau GratiX. Gerakannya cukup mudah untuk dilakukan, namun mampu membakar lemak dan juga kalori. Selain mengajak warga bergerak aktif, Syahrul Yasin Limpo juga mengajak masyarakat untuk makan sehat dari hasil tani. Di seluruh provinsi, ibu kota provinsi, kami menggelar tani on stage untuk menggetarkan bahwa ayo kita makan yang sehat. Makan beras kita per kilogram per kapita itu 111 kilo per orang di Indonesia. Bandingkan dengan Jepang yang hanya 70 kilo, bandingkan dengan Malaysia yang turun menjadi 80 kilo. Nah kalau begitu, kalau kita obesitas atau kegemukan seperti ini, itu tidak. Kalau itu ada, maka mudah sekali terserang penyakit. Mudah dalam quote and quote ya. Dia akan mudah terserang penyakit. Dan kalau dia terserang penyakit, akhirnya ongkos berumah sakit, ongkos berobat mahal.